Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih guys. Kembali lagi dengan aku di channel gua nih. Kali ini gua akan bermain game sabotase brutal yang nama gamenya itu Clear Vision 4 atau Clear Vision 4. Jadi di sini gua akan bermain game stick mental dengan sabotase atau dengan sabotase. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai yang pertama. Oke. Yang pertama kita akan tembak orang ini ya. Apa yang akan terjadi? Oke, gua udah ganti senjatanya. Jadi kita akan tembak orang ini. Bagaimana ya kalau tembakan kita meleset? Apa yang akan terjadi pada orang ini? Wow. Tapi bisa ditembak kayak ini. Gak bisa juga. Berat. Gua udah tahu ya. Yang kita harus tembak adalah kepalanya. Apa yang? Skip. Yeah. Oke. Lanjut yang ke level berikutnya, yaitu level 2 Master Painter. Target. Oh, ini dia. Apa yang terjadi kalau kita tembak? Gak ada efek apa-apa. Kok malah lari? Fail sih kalau kayak gini. Fail. Memang sih kalau tembakan kita meleset di game Clear Vision, mak semuanya lari tuh. Pecah cuy palanya. Enggak cocok untuk anak-anak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, Jetpack Sabotage. Gua ngebangun. Dia terbang. Wah, dia terbang. Bagus sekali. Coba kita kalau kita meleset. Ya malah kabur dia, malah kabur tuh, malah kabur. Ya. Tetep dong, tetep fail. Oke. Ya. Kenapa gua kasih itu? Kita tembak aja. Biar dia terbang. Mampus ke kepalamu. Bye bye. Boom. Ini jetpacknya. Sendir tuh. Di sini. Gak bisa dicoba anak-anak yang masih berumur 5 tahun. Lanjut ke ini. Ini apa? Ya. Coba kita kalau meleset. Dia enggak ada apa-apa. Wah, sudah reload. Kita tembak lagi. Oke. Video kan. Masuk kan gua habis mau video. Trot. Oke, lanjut yang Invisible Alice Insiden. Oke, kita akan. Oke, apa yang terjadi kalau kita meleset? Wah, dia lari cu, sumpah. Malah tembus. Ya. Tetep dong. Ah, gua enggak mau anu deh. Daripada gua fail nanti. Bikin habis power aja. Gua udah tahu target kita apa, yaitu tembain. Nah, apa yang terjadi? Oke. Kita pergi ke sini. Eating contest. Kita disuruh. Target kita adalah orang ini. Langsung saja tembak palanya. Kok
agak kena. Kita zoom sedikit biar kita bisa lihat orang yang lain. Kena. Wow, kepalanya masuk. Oke. Ya, power gue tinggal segini. Oke lah, kita upgrade full. Prevail energi. Hampir. Cek. Yang ketujuh, cek. Oh, the trust. Wah. Ini pasti lebih susah. Tuh kan, susah. Nah, kita tunggu aja lah. Tunggu aja dia. Kita tunggu dulu ya. Nanti kita akan tembak. Dan boom. Nah, mampus. Masuk palanya. Oke. Masuk ke level 20. Yeay. Kita akan pergi ke sini. Lockworm Duck. Nice. Tembak palanya aja nih ya. Tembak palanya. Mati. Lari semua. Nice banget cuo. Sumpah. Ini cuma gak cocok buat anak-anak. Shoot the juggler. Hah? Shoot the juggler. Target gua. Oh, cewek. Apakah ini? Sama. Oh, dia bukan cewek, dia cowok. Wah, dia lagi sirkus. Kalau kita tembak palanya, apa yang terjadi kepada sana? Apakah dia akan kena? Bisanya sendiri. Kena, betulan. Oh my god. Helikopter, cuy. Helikopter. Barbecue mayhem. Oh, ini sih mah gampang. Kita akan cari yang target kita itu adalah Ryun the barbecue with an accident. Yaitu kita harus tembak gas bomba sakalaka. Terbakar dia. Terbakar. Kok enggak ada apa-apa? Kok enggak ada apa-apa? Ya, kira-kira segitu dulu ya, guys ya. Kalau kalian ingin game lain, silakan like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar biar aku semangat bikin video ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.